Selamat ulang tahun ke 45 SMP Negeri 1 Margasari. Semoga terus sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana hari ini SMP 1 Margasari mengadakan reuni sekaligus mengadakan ulang tahunnya yang ke-45 di tahun 2019. Kebetulan ada wakil bupati kita, Bapak Ardi, dan saat ini sudah sampai di SMP Negeri 1 Margasari. Kita akan saksikan bersama kegiatan Pak Ardi di SMP Negeri 1 dalam rangka ke-45 SMP Negeri 1 Margasari di tahun 2019. Kita akan lihat. Tahun berapa, Pak? Saya tahun 82, Pak. 82. Oh iya, ini kan reuni kayak pertama ya, Pak. Akbarnya untuk yang tahun... akbar yang pertama sekali ini. Baik, untuk seluruh pengurus harian KBHIBAN dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Teman saya untuk pengurus harian KBHIBAN dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Mas Luis dan kawan-kawan.
disilakan untuk kerja mencontoh alumni yang sudah berhasil sukses ya, itu jadi harapan. Terus di atas panggung setiap tahun sih panggil lantik Mas Rajat. Belum ada planningnya, cuma nanti mungkin kita di PAN sudah terbentuk wadah di grup, mungkin bisa kita koordinasikan untuk planningkan untuk tahun kedepannya bagaimana untuk bisa tetap eksis dan tetap bisa ketemu sebagai ladang silaturahim gitu. Oh, kemudian terima kasih Pak, sukses Ibu, Pak ya. Sama-sama. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tegal, seluruh hadirin semuanya yang saya hormati, kami Kepala SMP Negeri 1 Margasari, pembentuk paguyuban alumni SMP Negeri 1 Margasari pada tanggal 18 Desember 2018 dan sebagai program awal dari paguyuban yaitu mengadakan reuni akbar beserta ulang tahun SMP Negeri 1 Margasari yang ke-45 tahun. Alhamdulillah dari tahun 1974 penegrian dan sampai 2019. Paguyuban ini dibentuk dengan kepengurusan yang ada di atas panggung ini yang insyaallah akan saya kukuhkan sebagai permulaan awal mula paguyuban ini terbentuk. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan paguyuban ini bisa berjalan dengan lancar dengan program-programnya insyaallah akan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan pula kegiatan-kegiatan seperti ini insyaallah ulang tahun SMP 1 Margasari akan dilaksanakan insyaallah tiap tahun. Tapi untuk reuni akbar nanti tergantung daripada paguyuban yang akan melaksanakan. Untuk itu pada pengurus, bersediakah saya lantik untuk menjadi pengurus paguyuban alumni SMP Negeri 1 Margasari? Bersedia. Alhamdulillah. Maka ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya dalam menjalankan tugas. Demikian Magasari 4 Agustus 2019 yang mengucapkan janji Ketua Umum Bapak Dr. Louis Frederick S.E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. SMP tentu saja walaupun kadang-kadang gayanya Pak ya Bu, gayanya seperti orang besar tapi masih anak-anak. Nah, saya titip kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anak masih SMP, masih remaja, termasuk kami sendiri. Anak saya masih SD dan tinggal di Kabupaten Tegal hari ini. Tentunya ingin kita membuat Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang nyaman untuk anak semua. Saya mengucapkan selamat lagi. Mari kita bersama-sama dengan baik paspen sama ataupun para alumni, para guru, para bapak ibu, tokoh adat semua, tokoh masyarakat, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Tegal. Lebih maju, lebih baik, prestasinya kembali bertingkat menjadi di kancah internasional. Ya, harapan saya untuk baik saja untuk SMP ini. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Untuk kegiatan acara sendiri dari mulai hari apa? Mulai hari Jumat, Sabtu, dan ini yang terakhir hari Minggu. Acara puncaknya. Oke, sukses ya Mas ya. Ya, terima kasih. Bye. Thank you.
Mohon dipersilakan Pak Wabub untuk memberikan bingkisan kenangan tali asih didampingi Pak Lus Patrick dengan Kepala Dinas Kota Tegal. Dipersilakan untuk mendampingi pemberian kenangan. Monggo petugas untuk mempersiapkan diri. Monggo difoto Pak Pujiarjo. Pak Pujiarjo, kemudian Pak Kapten Arifin. Pak Kapten Arifin. Ada lagi Bu Tri Suyanti. Bu Yanti. Dulu yang ngajarnya PKK, Bu Yanti. Pak Kapten dulu ngajarnya kesenian. Kemudian dipersilakan Pak Mulyo Raharjo. Kemudian Pak Parto, mantan kepala sekolah. Mantan kepala sekolah. Kemudian Pak Dirga Ayu, juga mantan kepala sekolah. Kemudian Pak Kusmoro, ya Pak Kusmoro yang dulu ngajarnya ekonomi koperasi. Kemudian Pak Jarjarone yang dulu ngajar olahraga. Kemudian Pak J.R. Salwiji ngajarnya bagus dulu ini. Kemudian Pak Sunyoto ngajarnya kesenian. Pak Mudawar dulu ngajarnya geometri. Pak Sunyoto dulu ngajarnya kepala jasa. Kemudian sudah jadi kepala sekolah. Jangan dilihat isinya Bapak-bapak. Ibu alumni tahun berapa, Bu? 82. 82. Harapannya apa, Bu, untuk reuni Akbar di tahun ini, Bu? Semoga lebih maju. Maju lagi. Terus tahun depannya pengen seperti ini lagi atau gimana, Ibu? Ya, kayak gini lagi. Oke, sukses ya, Bu, ya reuninya. Semoga manfaat. Oke. Bersama Ibu, siapa Ibu ya? Nama saya Rosanti, panggilan gaya. Iya, oke, siap. Sebelah barat. Tahun ke 45 SMP Negeri 1 Margasari. Semoga terus sukses. Dan saya mengucapkan selamat juga kepada para alumninya yang sudah berhasil membuat paguyuban alumni SMP 1 Negeri Margasari. Semoga bisa membawa manfaat buat Kabupaten Tegal. Dan mari kita semangat membangun bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Di. Temun. Kita saat ini sedang berada di SMP Negeri 1 Margasari. Kebetulan hari ini ada ulang tahun SMP Negeri yang ke-45 sekaligus reuni akbar dari angkatan 74 sampai tahun 2018. Nah, di samping ada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Margasari, Bapak Ibu Salim, sedikit saya akan meminta keterangan beliau pada hari ini untuk kegiatan reuni sekaligus ulang tahun yang ke-45. Oke, Pak.
hari ini ada reuni. Ya. Harapannya apa, Pak? Harapan kami reuni ini tetap berjalan terus, bukan hanya tahun ini saja, tapi yang minimalnya 5 tahun lagi, ada 5 tahun gitu. Siapapun kepala sekolah. Memang kegiatan reuni ini saya sengaja di bulan Agustus ini, karena satu, kalau kita laksanakan dulu waktu pas bulan April itu lagi ada ujian nasional, jadi saya tidak berani mengganggu siswa SMP 1 Margasari. Maka momen ini di samping satu ulang tahun SMP yang ke-45 dari tahun penegrian itu 1974 sampai dengan 2019 ini, berarti kurang lebih 45 tahun dan dibarengkan dengan reuni akbar, sehingga alhamdulillah tiga kegiatan dari mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini berjalan sukses. Jumat berarti lomba-lomba untuk intern sekolah, kemudian untuk hari Sabtu lomba dan pertandingan bola voli meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes, berjalan dengan lancar. Dan untuk peserta putri, alhamdulillah SMP Negeri 1 Margasari meraih juara ke-1 dengan final dengan SMP 3 Margasari. Kemudian untuk putranya kemarin dari SMP BP Margasari juara 1, dan juara 2-nya dari SMP 2 Balapulang. Dan nanti tiga bersama itu antara SMP 5 Adiwerna dengan SMP 1 Balapulang. Berarti hari ini puncaknya ya, Pak ya? Hari ini puncak untuk kegiatan, yaitu seluruh alumni tadi pagi jalan santai dimulai jam 7.30, kemudian rampung sampai dengan pukul 10, hingga dilanjutkan dengan reuni akbar. Mudah-mudahan lancar hari ini, dan seluruh mantan-mantan kepala sekolah dan seluruh mantan-mantan guru kita hadirkan semuanya, dan alhamdulillah 90% hadir. Oke, selamat Bapak. Ini semoga tahun depan bisa dilaksanakan kembali reuninya. Kalau ulang tahun jelas, tapi reuni yang ini yang sangat bagus sekali. Ya, kita enggak mungkin 1 tahun sekali, enggak mungkin. Ya minimalnya 5 tahun atau berapa kita untuk. Matur nuwun Bapak, semoga sukses depannya. Oke, teman-teman, tadi sedikit kita dengarkan komentar dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Margasari untuk memberikan komentarnya mengenai ini di kegiatan Harlah SMP Negeri 1 yang ke-45 dan reuni akbar yang dilaksanakan dari 7 Jumat sampai dengan demikian yang dapat saya berikan untuk semua di vlog siang hari ini di SMP Negeri 1 Margasari. Mudah-mudahan manfaat. Inilah pengusaha.